assalamualaikum semua. Hari ini saya ada ride. Adalah macam biasa, hari ini beberapa hari ini saya tiada buat apa-apa vlog, tidak ada ride. Salah satu sebabnya ialah hujan. So asal pagi saja hujan, baru-baru ni kita kenal landa ribut kan. Ribut apa tu nama dia tu, saya pun lupa sudah nama ribut. So, saya menuju ke pejabat sebab salah satunya saya ada urusan sikit di pejabat. Lepas itu saya mau pergi ke mahkamah sebab saya ada juga urusan yang belum selesai. Lepas itu barulah saya ke Happy Moto sebab saya ada problem sikit lah dengan NVX ni sekarang. NVX ni kalau idle dia pandai mati. So saya kena buat sekejap lah. Gayanya PKPB pun di extend sehingga 11 Oktober. So masih belum boleh pergi ride ke mana-mana lagi. Di sini-sini saja. So vlog pun di sini-sini saja. So, okeylah. Apa-apapun nanti kita sambung lagi. Nampak gayanya ubah plan. So, sekarang ni saya menuju ke bengkel Siman. Ubah plan daripada pergi pejabat ke tempat Siman dulu. Sebab motor ni dalam tahap kritikal lah. Tiba-tiba boleh mati sendiri. Tak tahu apa problem. Mungkin juga pelak dengan timing tak betul. Tapi timing normal tau. Tak tahulah, mungkin adalah tu sakit dia. So tukar plan terus pergi ke bengkel Happy Moto. Mau minta tolong dia tengok dulu apa problem. So benda senang hati ni berjalan begini ni, pandai mati-mati. Di traffic light pun pandai mati. Saya sudah tutup ni switch ni, switch shider apa ni, switch untuk yang mati 5-10 saat tu pun sudah tutup. Eko nak tahulah apa idle switch ni saya tutup. Tapi masalahnya dia mati. So senang-senang hati saya sebab saya ada urusan lagi di KK. Lepas ni kalau minta tolong tengok mat sekejap lah, atau dia boleh adjust kan. Apa gayanya ada roadblock di sini. Macam biasa saya limpas saja roadblock. Malas saya mau takut-takut lah, limpas sajalah, bukan saya buat salah kan. Cuma lesen saya mati pula hari ni kan, lesen L lama. Kalau kena renew lah, nanti sekejap pergi dekat pejabat pos lah ataupun UTC lah. Susah juga kalau nak renew. Kalau nak renew nanti takut kena tahan polis, susah lagi kan. Banyak sebenarnya urusan ni. Selain daripada tu, saya mau minta cop pengesahan daripada apa ni, pesuruhjaya sumpah di mahkamah. So sebab tu saya kena pergi ke pesuruhjaya sumpah. Sebab baru-baru ni saya dapat offer dari tempat kerja. So saya kena lengkapkanlah semuanya, isi semua borang-borang tu. And then lepas tu barulah saya mungkin plan kira mau pergi ke AP Moto. Tapi macam mana kalau sudah problem begini kan. Asal berhenti saja dia idle, cantik sekejap lepas tu dia mati. Saya nak pasti juga motor sini, mungkin juga bateri ada problem. Bateri saya lama sudah 2 tahun. Saya takut bateri itu ada masalah lah. Harap-harap bukan bateri lah, bateri mahal lah. Saya minta izin dia mati masuk.
Oke, sudah sampai di tempat Siman. So, setiap lagi mau cek lah apa masalah motor itu. Leaking bilang dokter. So api dia keluar. Nah tu. Mana apa mana aku nampak kok api ini sudah. Memang. Ini mau mata yang mata halus ya boleh nampak. Kalau mata kasar kurang ajar kan. Mata so halus. Mungkin penyelesaiannya kita tukar kepala plat. Mungkin lah, mungkin. Kita try dulu lah. Kalau yang mesti mau tukar blok 63. Blok 63 Shaiton. Mari itu. Mau begini. Mari. Oh, kena. Nampak gak? Eh, ayah. Apa itu? Itu pula problem dia. So kita minta komen dokter bikin dulu. Dokter ni dia ada ijazah dalam di Hospital Queen lah. Okay lah. Ni lah. So kalau kamu ada simptom-simptom motor pandai sendu-sendu tu, itulah. So cepat-cepatlah hantar pergi jumpa dokter. Okay lah, kita teks lagi kalau dia sudah okey. Sekarang ni Derek. Nah tu, kepala plug tu. Derek connection terus ke plug. Kita tengok sama ada tu tek masih lagi atau tidak. Tapi nampak gayanya hilang. Okay, ada lagi yuk. Terlepas gila. Okay lah. So kita ganti kepala plak. Eh ya kamu. Kepala plak. Pakai LC punya. Sekarang kita ganti kepala plak. Urusan lain lagi. Oke, Kak Jali. Buka sini semua. Oke, sudah moto. Rupanya ada current leaking pula. Current di spark plug. Kepala spark plug tu leaking. So, biasanya kalau leaking begitu tu tukar kepala plug lah. So, harap-harap masalah tu tidak lagi lah lepas ni. Risau juga. Tidak syok lah. Tiba-tiba di tepi light dia pandai mati. Asal tepi light dia pandai mati. So mana? Baru mau je. Kau tukar tayar kah? Hah? Tayar tu? Itu harus si aku yang ambil tayar tu, budak. Simpan di sini. Hah? Ini jadi tayar ini? Kamu jual tayar tuh?
Si Tan bang ya. So, oke lah, sudah selesai. So, sekarang menghalang ke pejabat. Lepas itu terus ke urusan mahkamah. Apa-apapun kita sambung lagi. Tapi saya rasa untuk tengah hari ini vlog saya sampai di sini saja. So, kita akan sambung lagi lah di next episode. Assalamualaikum.